Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang di channel kita bersama saya Tano. Hari ini saya di Serpong lagi nih. Ya, masih sekitaran Serpong kita. Nah, lebih tepatnya saya sedang berada di depan perumahan Floris Teras Serpong nih teman-teman. Kenapa sih Serpong ya? Karena salah satunya Serpong itu sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap nih teman-teman. Dari segi infrastrukturnya sudah terbangun dan untuk fasilitas-fasilitas yang lainnya pun juga sudah sangat lengkap. Dari rumah sakit, sekolah, lalu gerbang tol dan dilintasi juga lewat kereta. Jadi ke pintu tol dekat, ke stasiun Rawabuntu dekat dan stasiun Serpong juga lebih dekat lagi, teman-teman. Jadi kalau untuk fasilitas dan infrastrukturnya di sini sudah sangat lengkap, teman-teman, karena memang daerah Serpong ini sudah cukup mandiri ya, karena semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya untuk tempat tinggal. Lalu di Floris Teras ini juga harga cukup menarik ya teman-teman. Startnya itu dari harga 800 jutaan gitu loh. Nah, nggak perlu lama-lama lagi. Teman-teman juga pasti penasaran kan seperti apa rumahnya. Yuk, kita masuk ke dalam untuk lihat rumahannya. Nah, teman-teman, nih kita sekarang udah di depan kantor marketing sekaligus sebagai rumah contohnya. Tapi hari ini saya tidak sendiri nih teman-teman. Saya akan ditemani oleh seseorang. Yuk kita masuk dulu, kita lihat siapa yang akan membantu saya mereview rumah di sini. Oke teman-teman, nah kita sekarang udah di dalam rumah contohnya, sekaligus jadi kantor marketingnya nih. Nah di sini saya ditemani oleh Bapak Rian. Bapak Rian ini sebagai marketing. Bohong teman-teman, dia ini project director dari perumahan di sini. Oke teman-teman, nah, video kali ini saya kelihatannya akan lebih santai nih teman-teman, karena di sini udah ada ahlinya nih untuk menjelaskan perumahan di sini. Nah, Bapak Rian, siap. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, gimana kalau kita sambil keliling kita ngobrol-ngobrolnya? Oh, boleh, boleh. Oke. Okay? Iya. Oke. Okay. Yuk, teman-teman. Oh ya, teman-teman. Pak Rian ini juga punya channel YouTube nih, teman-teman. Teman-teman juga boleh main-main ke channelnya Pak Rian ini. Nama channelnya apa, Pak? Seal It. Seal It Channel di YouTube. Instagramnya? Instagramnya Seal It Foodtest. Oke, okay, jadi nanti kita masukin di deskripsi juga ya teman-teman. Ayo, sekarang kita keliling-keliling lihat perumahan Floris Teras Serpong. Nah, kali ini yang kita lihat itu tipe rumah yang 3 kamar plus 1 kamar asisten. Iya, yeah, betul. Nah, teman-teman, kita sekarang udah di depan rumah ready stock yang ada di Floris Teras ini. Kita bahas sedikit bagian depannya dulu sebelum kita ke dalam. Nah, di depan ini ada carport nih. Carportnya ini cukup untuk 2 mobil nih sebenarnya, teman-teman. Jadi, luasnya itu sekitar 5 meteran ya? Betul. Sekitar 5 meter nih, teman-teman. Lalu, untuk kanopinya sudah termasuk atau belum nih? Sudah. Jadi, kalau di kita itu serah terima rumah itu, kanopi ini sudah termasuk dengan harga rumah kami. Oke, menarik itu, teman-teman. Jadi, nah, terlihat rapi juga jadi teman-teman kalau misalkan kanopinya juga seragam nih teman-teman. Yeah. Dan kita juga nggak perlu repot-repot lagi mendesain ini kita kanopi kita. Yeah. Lalu kita geser sedikit sini teman-teman. Oh, ada yang mau bukain kunci dulu. Oke, teman-teman, nih sebelum kita masuk ke dalam, setelah carport kita bahas sedikit nih. Pak Rian, yeah. Ini aluminium ya teman-teman? Betul. Nah, untuk yang rumah di sini semua kusen-kusennya udah pakai aluminium semua? Iya, jadi kalau untuk kusen kaca, kita semuanya menggunakan aluminium. Yang kayu itu hanya kusen pintu dan pintu daun pintu saja. Oh, kusen pintu? Iya, tujuannya pintu. Kita kenapa menggunakan kusen aluminium ini? Karena kalau, kalau misalnya kita menggunakan dengan kayu, itu kan pasti akan termakan usia, termakan rayap, dan lain-lain. Ya. Pak Rian, ya. Boleh tolong dijelasin sedikit nggak nih tentang bahan-bahan yang digunakan oleh rumah-rumah di sini? Oh, siap. Oke. Okay. Jadi kalau untuk spesifikasinya itu, gue menggunakannya bata merah. Kenapa gue masih mempertahankan untuk menggunakan bata merah? Karena kalau menurut gue, ada keunggulan bata merah dengan batako itu untuk masalah ketahanannya. Betul. Jadi, sampai sekarang pun gue tetap menggunakannya bata merah. Jadi kalau untuk spesifikasi di sini, Mas Tarno, gue tuh nggak mau main-main karena kalau menurut gua, struktur itu hal paling penting dalam perumahan. Nah, pada saat kalau struktur itu sudah pecah ataupun retak lah ya, gitu, itu biaya-biaya untuk memperbaikinya lagi itu pasti akan lebih mahal. Jadi gua nggak mau main-main untuk masalah struktur. Nah, ini daun pintunya nih seperti, nih daun pintu yang seperti tadi udah disebutin sama Bapak Rian nih, daun pintu dari kayu. Cuman yang uniknya, teman-teman, di sini tidak ada kusennya, teman-teman. Kenapa Pak Rian kok nggak pakai kusen di sini?
Kalau kita menggunakan kunsen kan mungkin bisa dibilang kayak rumah zaman dulu kali ya. Kalau dulu kan rumah zaman dulu itu ada kusennya, ntar di bawahnya sini tuh ada kayak apa ya, kalau kita bilang itu loci lah gitu ya. Supaya si kayu itu tidak langsung menyentuh ke tanah. Nah sekarang kita mau mencoba yang terbaru, ya kita tidak menggunakan kusen. Jadi kita menggunakan engselnya di atas dan di bawah gitu. Bagus ya teman-teman. Yuk masuk ya teman-teman. Lihat teman-teman, luas ya. Bagus banget nih teman-teman. Di situ halamannya juga masih luas. Nah, sebelum kita ke bagian belakangnya, kita bahas sedikit. Di sini ada ruang tamu. Ya. Lalu, mungkin di sini bisa jadi dapur, ruang makan, dining room? Kalau untuk rumah yang sekarang mungkin jarang kali ya ruang tamu gitu. Karena kalau kita melihat keluarga yang sekarang kan mungkin keluarga-keluarga yang baru-barulah menikah. Jadi kan, kalau yang kita perhatikan, mereka itu jaranglah untuk menerima tamu. Jadi ruang tamu itu bisa dibilang juga sudah termasuk dengan ruang keluarga sebenarnya. Family room ya. Jadi kalau dilihat dari sini, ini sebenarnya untuk ruang tamu ataupun ruang keluarga. Ini ruang makan, sebelah sananya kitchen set atau dapur. Oh, dapurnya sebelah situ. Iya. Jadi seperti tadi dijelaskan, di sini ada family room, lalu di sini ada dining roomnya, dan di sebelah sini ada dapurnya nih teman-teman. Sini teman-teman. Di dapurnya ini ada jendela gede banget teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya dapur itu emang harus punya bukaan yang besar. Karena kan kalau kita masak dalam rumah nggak ada bukaan, lu bau makanan bisa masuk ke dalam rumah nih teman-teman. Jadi dibikin jendela tuh yang segede gini teman-teman. Coba, gede banget ya. Oke teman-teman, lanjut kita ke bagian belakang. Nah. Varian. Ya. Kalau untuk tipe standarnya itu batasnya sampai mana? Kalau untuk tipe standar palingan batasnya 1 2 3 1 meter lah mundur dari sini. Oh, jadi sampai sini. Ini. Dapur ya. Pun juga berarti sampai sini? Iya. Dapurnya. Iya. Oke. Okay. Karena ini masih ada sisa luas tanah lebih, jadi kita bikin seperti ini. Oke. Okay. Nah, karena ini punya kelebihan tanah, kita bisa bahas sedikit nih di bagian belakangnya. Di belakangnya ini kan masih cukup besar nih teman-teman. Luas tanahnya ini totalnya 113. 113 ya? Betul. Jadi kalau teman-teman punya dana lebih bisa bikin kolam renang mungkin atau bikin gazebo. Iya. Teman-teman. Betul. Bagus banget nih teman-teman. Nah di bagian belakang ini bisa juga dimanfaatin untuk tempat cuci baju dan tempat jemur. Tapi ya terlalu besar sih kalau untuk jemur doang. Mau jemur berapa rumah di sini juga bisa. Gede banget men. Oke teman-teman. Untuk tipe standarnya itu kan tanahnya 78 ya teman-teman. Jadi ini yang di belakang ini yang teman-teman lihat itu adalah hanya kelebihan tanah dari tipe rumah yang ini nih teman-teman. Yeah. Jadi kalau kelebihan tanah seperti yang sudah saya sering bilang, kalau kelebihan tanah itu ada harganya yang diperhitungkan lagi nih teman-teman. Iya, yeah, betul. Gitu. Jadi bukan gratis dapatnya teman-teman ya. Jadi jangan banyak berharap. Nah, di bawah ada satu kamar utama, cuman kita bahas dulu kamar asisten rumah tangganya. Karena tipe ini itu tipe rumah 3 plus 1. Plus 1-nya apa? Nih, plus 1-nya teman-teman. Plus 1-nya itu adalah kamar asisten rumah tangga nih teman-teman. Jadi di sini developernya sudah mempersiapkan satu kamar untuk asisten rumah tangga dan satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga juga. Oke, sekarang kita bahas ke kamar utama bawahnya. Nah, teman-teman nih, sekarang kita udah di kamar bawahnya nih teman-teman. Nah, di kamar bawah ini ukurannya berapa nih varian? Ini kalau nggak salah sekitar 3x2,5 ini. 3x2,5. 3x2,5 ukurannya. Emang emang ini ditujukannya sebenarnya kalau untuk di tipe 2+1 ini untuk kamar anak, tapi kalau untuk di 3+1 ini bisa jadi sebagai kamar tamu. Oh iya benar. Ya, jadi atau bisa juga jadi ruang kerja kan? Iya, bisa seperti itu. Jendela cukup besar jadi cahaya yang masuk juga cukup bagus nih teman-teman. Terang, ini kita nggak pakai lampu sama sekali nih teman-teman. Terang kan? Yuk teman-teman, sekarang kita bahas kamar mandinya sebelum kita naik ke atas. Oke, nih teman-teman, kamar mandinya. Kamar mandinya dibikin agak menurun karena memanfaatkan ruangan di bawah tangga, teman-teman. Di sini sudah ada shower, sudah ada toilet duduk, dan ukurannya cukup besar, teman-teman, dan tidak mentok tuh. Oke, bagian bawah kita sudah selesai. Sekarang biar tuan rumahnya naik duluan ke atas untuk menjelaskan di atas. Silakan, Pak Varian. Ada tiga ya? Ada tiga. Loh, empat kamarnya? Empat kamarnya kalau yang... Salah ngomong dong gue. Ternyata untuk tipe ini ada 4+1 kamar, teman-teman. Nah, selanjutnya biar
ahlinya aja deh yang ngomong. Kalau yang ini kenapa dibikinnya tiga di atas, satu di bawah, terus satu kamar pembantu? Karena kita mengukur lah ya, dalam artian pada saat kita membangun rumah ini tuh untuk warga baru juga kan pasti nantinya mereka akan mempunyai minimal dua anak lah. Iya. Jadi ini untuk kamar utamanya, ini kamar anaknya gitu. Tapi ini kamar anaknya cukup besar nih. Nah, di sini ada tiga kamar tidur nih teman-teman. Kita mulai dari kamar anak aja dulu ya, pertama-tama. Nah, oh ya, sebelum kita masuk, Pak Rian, sebenarnya ya, untuk tipe yang 3+1 kamar ini tidak ada ya? Tidak ada kamar ini. Okay. Ini pekerjaan tambah lah kalau di developer bisa dibilang. Oh iya, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, ini satu informasi lagi nih teman-teman. Jadi, untuk layout dalam rumahnya ini sebenarnya masih bisa kita custom nih teman-teman untuk di perumahan ini. Ya. Jadi, sangat menarik nih teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau mendesain ulang bagian dalamnya, masih bisa, tapi untuk rumah yang udah ready nggak bisa ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk rumah-rumah yang inden. Yuk kita masuk ke dalam kamar anak. Oke, kita sekarang udah di dalam kamar pertama nih teman-teman. Varian, boleh nggak ya, tolong dijelasin sedikit tentang kamar ini? Jadi kalau untuk kamar ini kan tujuannya kamar anak. Ini untuk ukurannya itu 3,6 x 2,6 kalau nggak salah ya. Kalau beda-beda dikit lah. Kenapa ada bisa dibilang kayak balkon lah ya ini? Nah, iya ini menarik nih. Nah, apa nih? Ini apa nih maksudnya nih? Ini tujuannya awalnya tuh nantinya bisa buat duduk-duduk untuk belajar sambil bisa melihat ke keluar ataupun ntar bisa jadi pajangan-pajangan. Jadi oh, ini tujuannya tuh seperti ini. Okay. Dibikinnya ada tambahan untuk kaca aja. Tuh, kacanya juga gede-gede nih teman-teman. Ini bisa dibuka semua nih. Iya, ini kacanya bisa dibuka semua. Jadi udaranya, bukaannya biar hawa ruangan ini bisa masuk semuanya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Yuk, kita lanjut ke kamar berikutnya. Oke, sekarang kita udah di kamar anak yang kedua nih, teman-teman. Desainnya mirip, cuman mungkin ukurannya sedikit berbeda, sedikit lebih kecil ya, varian ya, benar-benar ya. Tapi kalau untuk desainnya ya mirip, ada di sini juga masih ada tempat buat duduk-duduk dan kacanya pun juga sama seperti yang tadi. Karena desainnya mirip, ya kita lanjut ke kamar utamanya yuk teman-teman. Sebelum kita ke kamar utama, di sampingnya itu ada kamar mandi ini teman-teman. Pak Rian, bisa dijelasin sedikit nggak di kamar mandinya? Kamar mandi ini kenapa cuma satu? Emang kita mendesain itu kan tadinya ini untuk kamar mandi bersama, karena kan kalau kita harus ada kamar mandi di tiap ruangan, mungkin apa ya, pembuangannya ataupun kita mengatur jalur pembuangannya itu akan lebih susah lagi gitu. Jadi disengajakan sama kita desainnya hanya satu kamar mandi di sini. Oh, tapi dengan ukuran juga yang lumayan, kalau menurut gue pribadi masih lumayan cukup luas ini untuk kamar mandi cukup ini. Cukup besar loh ini teman-teman ukuran kamar mandinya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kamar utamanya, sebenarnya Mas Rian, sebenarnya di belakang tembok ini ada duct ya? Betul. Boleh jelasin sedikit nggak ini duct seperti apa? Jadi di belakang tembok ini ada duct. Tujuannya itu tadinya awalnya kita mengkonsepnya kalau misalnya ntar sudah kita serah terima dengan para debitur ini semua, ini bisa untuk dijadikan kayak apa ya, semacam rooftop kecil lah gitu. Okay. Jadi ntar di yang kita konsepin itu ntar bisa untuk kita beli model rumput statis seperti itu, ntar ada kursi-kursi, jadi bisa ya bisa ngerokok, bisa ngopi di situ tempatnya. Gitu. Tuh teman-teman, menarik ya. Jadi nggak perlu bikin duct untuk rooftop lagi teman-teman, tinggal jebol aja nih temboknya. Ya. Sekarang kita ke kamar paling utama. Oke, sekarang kita udah di dalam kamar utamanya di bagian atas. Pak Rian, boleh tolong jelasin dong sedikit tentang kamar utamanya ini? Kalau untuk kamar utamanya ini mungkin tidak terlalu besar dibandingin kamar anak. Karena kan kalau kemarin kita mengkonsep, kamar anak itu kan pasti lebih banyak butuh kayak ada ruang meja belajar ataupun dengan aktivitas dia. Kalau menurut kami gitu ya, orang tua itu mungkin aktivitas di kamar akan lebih jarang. Jadi mungkin lebih banyak ya tadi ruang kerja ataupun mungkin menemani anaknya untuk belajar gitu. Tapi untuk kamar ini kita punya kelebihannya ini. Jadi kita ada balkonnya. Sudah ada balkonnya teman-teman. Sudah ada balkon. Dan sebenarnya untuk catatan aja mungkin kalau untuk kamar utama untuk orang tua lebih ke fungsinya aja. Betul. Ya, untuk istirahat lah. Jadi aktivitasnya juga tidak terlalu banyak dalam kamar. Iya. Kalau di kamar utama ini kita udah punya balkonnya seperti nih, ini. Sudah ada balkon nih teman-teman. Jadi tetap udara bisa tetap masuk, tidak harus mengandalkan AC mulu untuk nyala gitu, bisa merasakan udara. Cahaya juga masuknya bagus nih. Ya.
gede karena di jendelanya gede banget nih karena ada balkonnya. Sengaja emang kita bikin gede seperti ini biar udara cahaya itu bisa masuk semuanya. Oke. Nah, teman-teman, satu lagi nih yang menarik yang bisa saya bahas. Jadi yang duct yang tadi ada di luar itu, ini ada berada di belakang tembok ini juga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ya kurang puas dengan ukurannya pada saat serah terima ya mungkin bisa di jebol enggak? Bisa. Bener ya? Bisa. Bisa untuk dilebarkan lagi. Bisa dilebarkan lagi nih teman-teman. Jadi ini duct-nya ada di belakang tembok ini nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memperbesar bisa mengubah ini, tapi setelah serah terima ya teman. Setelah terima dulu perumahan ini. Jadi kalau belum serah terima belum boleh dirubah-rubah nih teman-teman untuk fasadnya. Iya. Nah, kita udah beres ya untuk rumah ini. Jadi rumah ini sebenarnya ada 4 kamar tidur plus 2 kamar mandi utama ditambah 1 kamar mandi pembantu. Oke, teman-teman, nih kita bahas sedikit nih. Di sini row jalannya udah 7 meter ya? 7 meter ini. Jadi variatif nih teman-teman untuk yang di sini 7 meter dan untuk dari jalan depannya untuk ke sini itu sekitar 6 meteran. Sekarang kita sudah di kantor marketingnya nih teman-teman. Nah, kita bahas masalah harga. Masalah yang selalu bikin masalah. Harga di sini harganya masih 800 jutaan nih teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya biar Pak Rian aja yang jelasin ya masalah harganya. Jadi kalau untuk yang harga 800 jutaan itu untuk tipe rumah yang 2+1. Tapi buat teman-temannya Mas Tano jangan khawatir. Maksud gue jangan khawatir tuh gini Mas Tano. Nah, kalau di kita ini kita bisa lebih fleksibel Mas Tano untuk DP-nya. Gimana jadi fleksibelnya itu DP bisa dicicil. Kebetulan kita bekerja sama dengan BTN Syariah. Jadi mereka itu bisa mengcover sampai ke 95%. Oh. Gitu. Jadi dengan orang yang punya uang kalau misalnya dari 800 jutaan lah ya, itu berarti kan sekitar 40 juta lah ya. Iya. 40 juta sekitar 5. Ya, sekitar 5%-nya itu berarti kan sekitar 40 juta. Dengan 40 juta itu bisa tetap memiliki rumah. Gitu. Terus biaya-biaya yang lain dari 40 juta itu ada lagi nggak biaya yang harus keluarin? Kalau di kita itu biaya-biaya itu sudah termasuk semua, Mas Tano. Jadi kayak biaya KPR, terus biaya pecah sertifikat, pajak-pajak, balik nama, itu kami yang menanggung semua. Oh, udah semua? Iya, jadi kalau misalnya dihitung-hitung ya, mungkin kalau misalnya debitur yang mau agak teliti gitu ya, mungkin itu bisa berkurang sampai 100 juta, Mas Tano. Nah, cash pertama bisa sampai berapa kali nih? Ini kalau di kami itu cash pertama bisa sampai 8 kali. Oh, bisa sampai 8 kali. Sampai 8 kali. Tapi masih sesuai dengan omongan yang tadi saya bilang. Kami ini fleksibel. Jadi dalam artian fleksibel, kalau misalnya Bapak sama Ibu atau teman-temannya Mas Tano mau sampai 12 kali, monggo, kita akan mengikuti aja. Wah, luar biasa tuh teman-teman. Jadi di sini benar-benar fleksibel nih teman-teman. Jadi nggak terlalu kaku-kaku lah gitu loh. Jadi ya kalau emang mungkin ada perjanjian, cuman itu semua masih bisa dimusyawarahkan ya. Iya. Kalau di sini gimana airnya? Untuk air di sini bersih karena kita juga ngebornya itu bukan hanya air ada keluar selesai. Air oke, penting air ada enggak, tapi kita mencari sampai titik air terbersih. Oh, jadi terbagus ya. Iya, karena kan yang tadi Mas Tano bilang kan air itu sangat penting. Penting. Penting ya, sangat penting sekali kan itu. Makanya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat pembeli di sini gitu. Jadi tidak perlu khawatir airnya kecil gitu, enggak. Insya Allah bagus ya, tidak. Di sini berarti ya. Insya Allah bagus. Tuh teman-teman, di sini airnya bagus, bersih, deres, jadinya aman untuk dipakai, ya. Oke, teman-teman, ada satu hal lagi nih yang penting untuk beli rumah. Nah, yaitu legalitasnya nih teman-teman. Nah, sekarang kita tanya secara detail ya, seperti apa legalitas di perumahan ini. Gimana Mas Rian? Jadi gini Mas Tano, kalau untuk legalitas di perumahan kami itu semuanya SHM itu sudah bukan induk lagi. Jadi SHM itu sudah pecah per kafling. Jadi di sini ada 22 kafling, kita sudah menyediakan SHM sebanyak 22 SHM. Paling kalau saran saya sih buat teman-temannya Mas Tano, diperhatikan legalitasnya aja. Karena ya namanya kita membeli rumah ini kan bukan apa ya, bukan uang sedikit Mas Tano. Betul. Ya, ratusan juta pasti kan. Betul, teman-teman. Jadi untuk legalitasnya pun sudah aman. Jadi udah dipecah, udah tidak induk lagi nih teman-teman. Jadi teman-teman pun kalau nanti udah selesai ataupun mungkin teman-teman untuk beli rumahnya mau cash keras, itu terimanya langsung SHM teman-teman. Jadi langsung balik nama ke nama teman-teman nih. Betul. Gitu. Jadi kayak SHM, kayak IMB, kayak PBB, kami semuanya sudah pecah semua. Udah semua ya? Sudah pecah semua. Ya. Oke teman-teman, nah sebelum saya tutup, saya akan kasih gambaran sedikit tentang harga di perumahan ini. Jadi kisaran harga di
perumahan Floris Teras ini dimulai dari 893 juta nih teman-teman, itu harga cash kerasnya ya. Tapi di sini ada cash bertahap. Sebenarnya cash bertahapnya kalau di proses 6 bulan nih. Cuman dari Mas Rian tadi sempat sampein kalau misalkan itu masih bisa dinegosiasikan lah teman-teman, bisa sampai 12 ya. Iya. Karena di sini saya presley, saya pegang yang 6 bulan. Harga cash keras bertahap 6 bulan itu di harga 952 jutaan ya teman-teman. Dan untuk KPR-nya di harga 981 jutaan teman-teman. Jadi harganya masih di bawah 1 miliar semua nih, dengan fasilitas, dengan lingkungan semuanya. Jadi harganya tuh masih worth it banget sih kalau menurut saya. Udah gitu juga di sini bebas banjir loh teman-teman, dan itu udah terbukti. Kalau bebas banjir kemarin tahun 2020 kan ada banjir hebat ya, banjir besar. Di sini tidak banjir sama sekali nih teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk Mas Rian, terima kasih banyak atas bantuannya. Yaudah, sekian dulu dari kita. Sampai jumpa lagi.